Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Icing Vicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini Ayu Ting Ting mengunggah lagi nih aktivitas paginya bersama keluarga, terutama bersama Mom Aiting dan juga Ayah Ojak tercinta. Dan hari ini di hari libur ya, Ayu Ting Ting menyempatkan waktu untuk main bersama Koko Kriuk nih di Derma Pro. Di sini Ayu Ting Ting ditemani dengan anak tersayangnya yaitu Bilqis Humairah Rajak. Dan di sini Ayu Ting Ting mengungkapkan kebahagiaannya karena lagu yang dinyanyikan bersama Bilqis Humairah Rajak mendapatkan training di 4 negara. Terlihat ekspresi bahagia nih Ayu Ting Ting melihat keberhasilan dari anak tercintanya karena mendapatkan trending nih di 4 negara. Wow, luar biasa ya, pencapaian yang sungguh luar biasa untuk Ayu dan juga Bilqis. Nih Ayu Ting Ting terlihat sedang perawatan ya demi menunjang keberhasilannya di dunia entertainment. Sebelumnya kita lihat dulu nih ekspresi Ayu Ting Ting bersama keluarga Goes Saturday Greeting bersama ayah dan ibu tercinta. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut ternyata ada yang pengen ngikut nih dan mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Star bless, healthy and happy hours guys, tulis itu nama di akun Instagram pribadi Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, di sini juga ada Robby Purba nih mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting ikut. Cie, Abang Robby pengen ikutan Goes juga ya sama Ayu Ting Ting ternyata pemirsa. Dari status Instagram Mom Ayu Ting, selamat pagi, salam olahraga, sehat, amin. Tak hanya Mom Ayu Ting juga Ayu Ting Ting, di sini juga ada Anissa Nur Syaid memberikan foto cantiknya yang sedang video call bersama Ayu Ting Ting. Sehat selalu ya. Dan tak hanya dengan Anissa Nur Syaid, di sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman dari para sahabat nih yang sedang goes juga ya di Pantai Melasti Unggasan. Cantik banget pantainya, bersih banget ya jalanannya. Bahagia selalu untuk Ayu Ting Ting dan para sahabat yang selalu menyayangi Ayu Ting Ting tanpa kenal lelah. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Yeni Murianti. Saling menjaga hubungan pertemanan, semoga hubungan pertemanan kalian awet ya. Ayu Ting Ting Ruben Onsu, jangan lupa nonton Kishu TV. Tulis Yeni Murianti di akun Instagram pribadinya. Mimin juga mendoakan semoga Ayu Ting Ting Ruben Onsu tetap bisa menjaga tali silaturahmi ya. Tidak ada yang bisa memisahkan persahabatan kalian. Mimin doakan yang terbaik deh untuk Ayu Ting Ting dan juga Ruben Onsu. Semoga saling mengerti satu sama lain ya. Dan dari Widi Laban, teman sejati saling menghargai dan tahu batas baik kepribadian maupun keluarganya, tidak pernah gaduh, yang ada hanya damai dan saling support sukses karir, semoga awet dan menginspirasi pertemanan yang lain. Love you Ayah Ruben dan Ayu Ting Ting. Kemudian dari Epin Susanti, mereka hebat sih, the real comedy Ruben Onsu, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Cosmetic. Terima kasih doanya Evin Susanti. Semoga Ruben, Wendy, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan bisa selalu bersama. Arifin, always happy I. Nani, love you. Senang lihat I, bahagia inilah bahagia yang sesungguhnya, enggak dibuat-buat. Tulis Tijen Fenty. Dari Rosti Santi, akhir-akhir nih Teh Ayu sumpah kayak bahagia banget semenjak Bilqis ketemu sama Om Gadun, dan pas Teh Ayu nangis di dada Om Gadun. Maaf ya, itu menurut aku. Love you.
Di sini memang Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya, apalagi nih dengan rambut kriwilnya membuat hati semakin kasmaran. Sampai Bali 20, good morning kesayangan, happy weekend, love you Ayu Ting Ting. Status Instagram cantik Ayu Ting Ting dikomentari oleh para sahabat, salah satunya Vega Darwanti 123, love you, cakep ini Ashkem Janem. Erik Halamin, sahabat les baletnya Ikis, hahaha, saking cantiknya ya, dikatakan sahabat oleh Erik Halamin. Sekali lagi selamat berakhir pekan untuk sahabat semua di rumah. Semoga akhir pekan ini menyenangkan dan bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua yang lagi berlibur. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram para sahabat ya, dari Heavy Gallery dan sahabat yang lainnya. Di sini memberikan informasi bahwa lagu Ayu Ting Ting dan Bilqis saat manggung di Rising Star Indonesia Dangdut mendapatkan trending dari 4 negara. Wow, luar biasa ya Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Rajak. Dilansir dari akun Instagram Heavy Gallery 25. Trending terupdate 4 negara Indonesia, Singapura, Hong Kong dan Malaysia. Guys, terima kasih untuk kerjasamanya. Ini luar biasa. Saya nggak tahu khusus yang di Indonesia bisa trending 1 atau tidak karena banyak video baru yang masuk dan langsung naik. Tapi ada di 3 trending ini best. Nonton terus videonya ya. Jangan lupa untuk nonton juga video-video di Kishu TV. Semangat guys, happy weekend. Tulis Heavy Gallery di akun Instagram pribadinya mengungkapkan kebahagiaannya karena Ayu Ting Ting dan juga Bilqis bisa trending di 4 negara. Di Hong Kong, Ayu mendapatkan peringkat ke-20 dan 41 dengan perolehan penonton 4,5 juta dan 3,7 juta di setiap penontonnya. Kemudian di Malaysia 4,5 juta ditonton 3 hari yang lalu, trending 29. Dan di negeri Singapura, Ayu Ting Ting dan Bilqis trending di 16, 4,5 juta kali ditonton dan juga 3,7 juta kali ditonton. Dan di Indonesia, Ayu Ting Ting trending 2, 3, dan 11. Wow. Selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting dan juga Bilqis mendapatkan trending di 4 negara sekaligus ya. Perolehan yang luar biasa untuk Bilqis dan Ayu Ting Ting. Sekali lagi selamat untuk Ayu dan Bilqis yang hari ini trending di 4 negara. Dan semoga cita-cita Ikis tercapai ya, menjadi seorang dokter. Dari Sri Remdana 2, Ikis bercita-cita pengen jadi dokter atau model. Kebetulan banget Ikis calon papanya National Director. Insya Allah Ikis calon model masa depan. Mamas amin. Ada-ada aja ya Bunda Sri Remdana. Semoga aja deh apapun keinginan dari para fans dikabulkan, kalau yang baik-baik ya, amin ya robbal alamin. Dari Setarwati di sini menuliskan, artis yang viral, nyanyi yang viral, gokil, hebat, Bilqis top banget, Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Rajak. Sehat selalu Bilqis Humairah Rajak dan Bunda, tambah cantik, tambah anggun ya setelah perawatan ini. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga perawatan hari ini semakin membuat hati bahagia, lupakan semua yang telah terjadi. Insya Allah rezeki akan tetap selalu mengalir. Di sini Ayu Ting Ting ditemani oleh Syifa dan juga Nanda di klinik Derma Pro Jakarta. Iya, terlihat nih perubahan wajah Ayu Ting Ting, tambah berseri-seri, tambah cantik banget ya bersama dokter ahlinya Tan Yunita dan Koko Kriuk. Sehat semuanya ya, semoga selalu diberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.